lagi cari Genesis Crystal Genshin Impact murah, aman, dan juga legal, bisa mampir ke D2C Gaming Store. Cara ordernya gampang, tinggal DM aja adminnya atau masuk ke website resmi dari D2C Gaming Store. Nah, berikut adalah harga-harga dari D2C Gaming Store, coy. Nih, kita bisa lihat di sini ya, kalau misalkan ada paketan lengkap juga nih untuk Blessing 3 bulan, dikasih harga murah banget, cuma 200 ribu aja. Nah, kalian bisa cek sendiri, dan setelah kalian transaksi pun, kalian bakal dikasih yang namanya invoice gitu, coy. Jadi, ini adalah bukti tanda legal suatu transaksi. Jadi, jangan lupa top up di D2C Gaming Store. Apsyangling, ya sabar-sabar. Ini tanggung-tanggung. Mantap. Mantap jiwa. Let's go, let's go. Ritual gacha bantai dulu nih, satu nih. Precious kan itu? Bukan Exquisite. Oke, guys. Jadi kita bakal melakukan gacha di akun F2P BTW gua. Ya, semoga berhasil mendapatkan sesuatu yang kita mau, yaitu yang kayak apa ya? Cara-cara yang belum gua punya gitu. Kayak misalkan di look ataupun si Mona juga nggak apa-apa. Oke, pertama-tama kita bakal pilih tempat gacanya dulu. Kalian mau di mana, guys? Kalau gua sih feeling entah kenapa gacha di mana ya? Patung Venti mulu, bosen. Bosen patung Venti. Sini aja deh King Yunpik. Nggak, gua pengen pakai cara gua sendiri, guys. Gue pengen pakai cara gue sendiri gitu ya. Gue gak mau diwangshuin. Gue mau menemani om-om yang kehilangan kapaknya. Kalian tahu gak siapa? Nih, di sini tuh ada om-om alias mamang-mamang. Mamang Jaya namanya. Dia tuh kehilangan kapaknya. Nah, kita bakal gacha deket dia sambil duduk, ngopi, nyantai ya. Depan-depan aki, bukan ada aki-aki yang bersin, Ip. Aki-aki yang ini nih. Yang kehilangan kapaknya. Tengah laut kelamaan deh, sini aja. Join cars. Feeling gue lagi bagus di sini nih. Nah. Namanya Pan Gauner, ya kan? Kapakku hilang, coy, katanya. Lah, kok bisa, kata gue. Ya kan gue penebang kayu, bro. Oh gitu, ya udah deh. Maaf kalau gitu, gue juga gak tahu. Dapat hadiah kita. Nah, hadiahnya ini apa nih? Hadiahnya ini adalah sebuah pedang Skyrider Sword. Oke. Sebelum kita gacha, kita bakal level up dulu ke level 90 ke 20, sorry. Oke, 20 loot gue banyak ini dah. Oke. Kita ascend, kita ambil batu ke 40 kita. Ya, batu ke-40 kita ambil, batu biru. Dan total sekarang kita punya 40 kali pull untuk standar wish ya. Dan kita bakal gacain. Dan ini ya menjemput bintang 5 pertama di akun F2P Bank punya gua. Di Fenty pun gua belum pernah sama sekali, atau di karakter event wish belum pernah. Di bagian di bagian weapon pun belum pernah sama sekali. Di weapon belum pernah sama sekali, jadi kita bakal di sini ya. Di sini baru 36, kalau nggak salah PT-nya. So, we are going to try what do we got here. Oke. Gimana guys? 10-10 apa 1-1? Teori apa yang paling cocok buat kalian? Terserah kalian. Gue udah nentuin tempat, sekarang teorinya terserah kalian. Teorinya terserah kalian. Gue udah nentuin tempat nih. Bisa kali 1000 like. Gila kali, bro. Nah, ayo tentuin gimana teorinya nih. 10-3 atau 1? Oke. Coto mate. Aus dulu gue. Let's go. No, still purple dude. Masih ungu. Gak apa-apa. Semoga ungunya yang berguna. Bennett mungkin? Bennett or Sinchu good? Sinchu? Try Sinchu? Say the name Sinchu? Siapa tuh gue masih hoki nih mulut gue? Sinchu mungkin? Sinchu?
teori skip gak sabar, pelan-pelan coy. Ah, stringless! Nice one! Stringless guys! Nice! Kita butuh stringless guys. Stringless masih oke lah. GG Gaming, stringless, dapat stringless. Oke, GG Gaming. Nice, stringless, lumayan. Stringless coy, GG ini. GG Gaming. Oke, ntar kita naikin aja. Masih cooldown, tapi gak apa-apa, masih cooldown. Oke. Tadi kan 10-1 gitu aja ya, berarti ya. Ini sampai 10 kali kita single bull. Pavonius, belum. 600 like bisa gak kata Miranda? Oke, one by one ya. Let's try. Teori Wawan mod, buset. Ntar, Wan. Oke, masih belum. Oke, masih belum. Masih keras, guys. Man. Masih keras, guys. Bismillah WGS. Oke, belum. Masih belum. Let's go. Oh, belum, anjir. Degan gue. Masih belum. Ih, gelo bintang 4-nya mana, bintang, weh. Masih belum. Ih, gelo. Masih belum. Kaget gua. Apa aja lah, gua enggak mau ngomong-ngomong. Let's go! We are going to build this best character in Genshin Impact. Let's go, Ember! C1, guys! Kita ambil. Bungkus. Kita bakal build Ember. Dua anak panah setiap serangan membidik. Anak panah boleh-boleh. GG. Kita ambil. Ambil aja. Oh my god. Gelo gak? Dua coy, anak parahnya dua, GG. boleh. Ini kenapa paman gue ngomong? Bungkus ya, kita bakal build pelan-pelan. Last, belum. Amos lagi, jangan amos lagi coy. 1000 views, terima kasih banyak guys, welcome. Yang baru join YouTube gue, terima kasih channel gue. Kalau bisa di like dulu kalau boleh ya. Dan oke, bantu gue dapetin di loop guys kalau bisa. Oke, sekarang tempo apa single? Go, mas. Belum guys. Belum anjir, keras juga ya. 40. Wah, belum dapet ini mah. Ya kali coy, masa gak dapet bintang 5? Iya, Stardust, sabar Syahrul, gue tau kok. Tenang. Keras coy. Apa nih? Ya, Favonius lagi. Aduh, apes anjir, Favonius terus dapetnya. PR3. Wah, apes coy. Wah, harusnya sih bintang 5-nya bagus ya. Harusnya bintang 5-nya bagus nih. Semoga bagus banget bintang 5-nya nih. Ini gak boleh gua pakai sama sekali ya. Gak apa-apa. Oke. Kita bakal 5 kali dulu ya. 5 kali dulu ya. 1. 1. 5 kali dulu. Lima kali dulu guys. Teori ucap bismillah bang. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Anjir keras juga ya. PT gue berapa dah? 36. Anjir, 36 tambahin 30, 66. Oh ini di satu nih. Belum. Oke.
Oke, teori hitung PT guys. Ini udah 71 kalau gua enggak salah hitung ya. Di Discord rame bener dah. Silakan join Discord juga yang belum join Discord. Oke, 10. 3. Siapa yang bakal kita jemput bintang 5-nya? 3, 2, 1, go. Let's go. Say the name, Jilu. Say the name. Let's go. F2P bang. Let's go. Say the name. Let's go. Kaget gua. Say the name. Say the name. I told you, dude! Let's go!